Salam selamat hari Minggu ma dihita sudena. Damang dainang Minggu tasadarion ima Minggu pa 22 hon dung Trinitatis. Atong tapasonang marohata aco ta mulai ibadah ta di Minggu ta sadarion. Hamu sasudena nani haholongan di bagasan goar ni Yesus Kristus. Sadarion maarina arga situtu ake jabat di luas ia dope hita laho mamuji pasangap goarna. Arion mana dijadihon Tuhan marjob ni roha jana marolopolop tu Jahoba ma sandok portibion. Puji hamu ma goarnia nasun badiai debata kudoho giot marolopolop mamuji goarmu mardongan suling gondang dohot hasapi mardongan sora nagogo pasangap kon goarmu nabadiai. Atong taparade maendeta tapuji Tuhan ta sian buku endiakola nomor 32. Bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parwadia nama nopa langit dohot tanoon, amen. Ise do na patut manakok tu dolok ni Tuhan, ise do na patut jongjong di inganan nia nabadiai, halak na ias di roha dohot pambaenan, haleluya tahende. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, nabadia doho pardosa do anggo hami. Tapi diondingi hodo akan namar haposan jana nama porus tuho. Harani irohami tuho mangasahon asin irohamu. Sai ulang tulak kami sian jolomu. Tambani i lehen dihami roha naringgas manangihon hatamu. Aco hami boto patuluskon lomo ni rohamu. Harani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Juguk mahamu. Tapuji Tuhata sian buku Endi Akola nomor 122.
Bata nagumodangi akon haholongan mudo Tuhan debatamu sian nasa ateatemu sian nasa tondimu dohot sian nasa rohamu jana akon haholongan mudo dongan mujolma doskon dirimu atong raplima hita mangido gogo sia Tuhan debata awe Tuhan debata sai pargugoi mahami patulus kon nahombar tuhatami. Amin. Tapuji tuhata mari dehende buku yang diakola nomor 209. Topoti madosata tujolo ni debata martangi yang mahita
Ale Tuhan Dewata pargogo na sohatu dosan jana ama para si roha. Nada job rohamu minahamatean ni pardosa. Mula manian parjahati manadik kondalana at comangolu ibana ido dipangido rohamu. Harani ima dibayan hami pangido say atahi mauhumu at ulang be mangunay tuhami. Say sesa sudey dosa nami at comangolu hami dibagasan asini rohamu. Say pargugoy mahami at comargogo hami. Marhite-hite Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema bagabaga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Hot do manoktong holong do asini rohani Tuhan. Mula imbaru doi ganup manyogot, songon parbicar ni mata ni ari do habonaran ni Tuhan. Hasangapan ma di debatan na diginjang. Amin. Jugo mahamu. Tapuji Tuhata, Marite Ende, Buku Endiakola, nomor 445. Tangihon majolo hata ni debata, songon patujolo ni jamita di minggutta sadarion, ima na tarsurat di Daniel onom, mamukas yan ayat sada, lalu tu ayat 15, songonon madidok hata ni Tuhan. Di pamasuk si Daniel tu bagasan liang ni singa, dung honabunu si Belsasar, dirampas si Darius alak media mahabangsa ni harajaani. Marumur 62 taon ma ia dihatihai. Dibagi si Darius maharajaan niai gabe 120 provinsi nani parenta ni sadabe gubernur. Diangkat ia ma si Daniel dohot dua halak donganna laho manjago gubernuri aco ulang marugi rajai dibayen halahi. Manigortorang matarida na dumenggan parkarejoan ni si Danai si Daniel, ulang pado aka gubernur dohot aka parpangkat na digicat na asingi. Harani i, porma rohani rajai giot mengangkat ia, gabe parkuaso di sude harajaani. Tapi dijalak-jalahi aka gubernur dohot parpangkat na gicatima hasalaan ni si Daniel di bagasan na mamarenta iya, tapi nada adong dapat halahi. Ake naburju do si Daniel jana na tigor, boti nada adong dibayan iya hasalaan bagi ahape. Jadi didok halahima,
Kumna mardomu tu ugamonia sajono ma dapot hita akah asalaan ni si Daniel. Dungi kehe mahalahima nopor rajai jana didok halahima. Ale tuan nami Raja Darius, saya horas mada rajai salulut-lulutna. Hami sude, sudena akka gubernur, akka wakil ni gubernur, dohot akka nama niop jabatan na asing, madung martahi hami laho mangusulkon, aco di paruar rajai surat parenta, namandok akon oloan sian situtu ni roha. Di parentahon rajai manian sugari, aco di bagasan tolu puluari, sada halak be nada tola palalu pangidoan tu sada sian akadebata sanga tu jolma asing nina tu rajai sandiri. Sanga ise na mangalanggar parentai ambu konon ma tu bagasan liang ni singa. Hami pangido diteken rajai ma surat parentai aco gabe undang-undang di media dohot Persia naso tarpaubaubabe mangulahi. Jadi diteken Raja Darius ma surat paretai. Dung dibege si Daniel taringot tusi, mulak ma ia tu bagas nia. Bilik nia na ditingkat parginjang, adong do akka jandelana na mangadop tu sabola Jerusalem. Jana songon nasomal, saya martangiang do ia tolu noli sadari, jana marsinggang di jolo ni akka jandela na terbukai. Maruan ma akka musuh ni si Daniel, dina ni ida ni halahi ia taran martangiang tu debata. Marnidai kehe mahalahi sude manopot rajai, lalu laho mangaduhon si Daniel. Didok halahima, indahe nadung diteken rajai surat parentah, na mangalarang sude jolma di bagasan tolu puluarion palalu pangidoan tu sadasian akadepata sanga jolma asing tu rajai sajo. Boti muse danggur konon do sude sanga ise na mangalau si paretan ni rajai di bagasan liang isinga. Dia alusi rajai ma, olo tutudui jana gabe undang-undang di media dohot Persia naso tarpauba-uba do paretai. Didok halahi musema tu rajai. Si Daniel sada halak buangan nasian juda, nada dispasangap ia rajai. Songoni dohot paretani rajai, nada diuloi ia. Terus do ia martangiang tolu noli sadari. Umbegei marsak jana ganggu marajai, gabe dijalahi ia madalan, laho paluahon si Daniel. Lopus tu andos potang nai, laeng marpikir-pikir dope rajai. Olak ni ima hatani Tuhan, martua ma akana umbegi hatani di bata, jana namar momosi di bagasan rohana. Amin. Tapuji tu hatta sian buku ende akola nomor 260. Hapor saya tai songon bahar halak mangoku di sandok portibion rap rimah hitam mandok au por saya di mata ama
nasun markuaso na manopalangit dohot tanoon. Au porsaya di Jesus Kristus, anak ni Debatana sa sadai tuhata, na nitubuhon ni Tondi Parbadia, na ni anak ko ni Bujing-Bujing si Maria, na manahon parsahitan taran Pontius Silatus Paruhum, di parsilakon, na mate ni Tanom, manuat tuwanuaturu, ngot siya halak na mate di hari patuluhon, manaik tuwanua ginjang, jugu di siyamun ni Debata, na sun markuaso, mula ia musesiani manguhumi alak na mangulu dohot na mate. Au porsaya ditondi parbadia, sada parlagutan ni halak Kristen na badia, pardonganan ni halak Kristen na badia, hasesaan ni dosa, hangongot ni pamatang, dohot hangoluan na somatak. Amen. Jugu mahamu. Tabigi majulo, tikting na masa di minggu ta sadarion, diuduy ti dohot tangiang pangundianom. Tikting na masa di minggu ta sadarion di tanggal 8 November 2020 na parjolo. Ibadah minggu ke-22 setelah Trinitatis tanggal 8 November 2020. Ibadah minggu ke-22 setelah Trinitatis 8 November 2020 dilaksanakan secara live streaming dari Gereja GKPA Medan Barat. Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat masuk pukul 10 WIB. Tata ibadah dikirimkan melalui WA group wake masing-masing dan bisa di-download di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat. Ibadah yang kedua, ibadah minggu ke-23 setelah Trinitatis 15 November 2020. Ibadah minggu ke-23 setelah Trinitatis 15 November 2020 akan dilaksanakan secara live streaming dari Gereja GKPA Medan Barat. Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat masuk pukul 10 WIB. Tata ibadah akan dikirimkan melalui WA group wake masing-masing dan bisa di-download di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat. Yang ketiga, persembahan ibadah minggu, pertanggungan keluarga dan persembahan bulanan. Persembahan minggu, pertanggungan keluarga dan persembahan bulanan selama ibadah di rumah dapat diberikan kepada sintua di wake masing-masing pada saat mengantarkan tata ibadah dari hari Kamis sampai dengan hari Sabtu setiap minggunya. Sintua wake akan menyetorkan kepada bendahara sebelum hari minggunya atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 105-00-240-51975 atas nama Gereja Kristen Protestan Angkola, Parlagutan, Medan Barat. Keempat, katehisasi sidi. Akan dilaksanakan katehisasi sidi hari Minggu, tanggal 8 November 2020 dengan tatap muka di konsistori GKPA Medan Barat masuk pukul 16 WIB. Pengajar Pendeta David F.S. Simamora, STH. Diharapkan kepada semua peserta sidi untuk dapat menghadirinya. Kelima, tok-tok porsan pembangunan konsistori dan rumah koster GKPA Medan Barat. Jemaat yang sudah memberikan tok-tok porsan pembangunan konsistori, yaitu dari keluarga 1, Nyonya Marpaung Boru Samosir, Rp50.000 lunas. Kedua, Rinto Ritonga Boru Menropa, Rp150.000 lunas, total Rp200.000. Saldo sampai dengan Minggu tanggal 8 November 2020, Rp26.350.000. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dan hanya puji-pujian dan penyembahan serta ucapan syukur kami datang kepada-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Kami datang kepada-Mu dengan ketidakterbatasan kami Tuhan. Atas setiap penyertaan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini.
di mana Tuhan Engkau menyertai kami dalam setiap pelayanan di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Biarkanlah Tuhan memberkati setiap para pelayan Tuhan, pendeta Sintua, setiap guru-guru sekolah minggu, setiap seksi-seksi kategorial. Biarlah setiap pekerjaan, pelayanan yang dilakukan Tuhan, itu semua hanya untuk membangun kerajaan Tuhan saja. Terima kasih ya Allah Bapa kami untuk setiap kebaikan Tuhan di mana hari ini kami masih bisa melaksanakan ibadah persekutuan minggu kami Tuhan. Walaupun itu kami adakan secara live streaming, tapi kami percaya Tuhan, pertumbuhan hanya datang daripada Tuhan dan berkat-Mu yang menyertai kami untuk bisa bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan program di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan yang akan kami laksanakan dalam satu minggu ke depan. Pada hari ini kami akan melaksanakan katekisasi CD. Biarkanlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang menyertai sehingga setiap pengajaran akan iman di tengah-tengah katekisasi CD ini Tuhan, itu semua hanya untuk penyembahan kepada Engkau Allah kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami untuk setiap kebaikan Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan, di mana Engkau menyatakan sukacita dengan bertambahnya umur di tengah-tengah jemaat Tuhan. Yohanes Sasudungan Siregar, Octavia Novitawati Sormin, Nyonya Situa Amaran Siregar, Leli Basaria Sagala, Glenn Jason Manogari Pasaribu, Gary Hart Simatupang, Jelita Delima Batubara, Jonathan William Siregar, Yan Desima Boru Siregar, Benny Siregar, Henry Pagar Haulian Batubara, Nixon Lubis, Adinda Siregar, Devon Nathanael Seritonga, Situa Jacob Marbau, James Siregar, Bungaran Edison Siregar, Femiria Neta Simbolon, Daniel Ricardo Sibarani, Renhat Tristan Batubara. Terima kasih untuk sukacita di bertambah umur mereka Tuhan. Biarkanlah semakin bertambah umur, semakin dewasa juga Tuhan, secara khusus di dalam iman kepada Engkau. Sehingga di kehidupan mereka Tuhan, Engkau menyertai mereka dengan damai sejahtera. Dan biarkan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan juga Tuhan dalam setiap rencana di tengah-tengah aktivitas pekerjaan mereka, Engkaulah pula yang memberkati. Dan biarkan itu juga hanya untuk menyenangkan nama-Mu saja. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tengah-tengah keluarga yang bersuka cita juga untuk bertambahnya umur di pernikahan mereka. Biarkanlah keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang menunjukkan kebenaran daripada Tuhan dan ibadah dan keluarga yang menunjukkan peribadahan yang baik kepada Tuhan. Di tengah-tengah keluarga Panjang Lubis Nur Haida Lumbang Gaul, keluarga Pandapotan Naulisun Siregar dan Sriyanti Dumaria Situmorang, keluarga Charles Lubis Odor Nauli Boru Simamora. Biarkanlah setiap keluarga ini Tuhan mengajarkan dan berdasarkan kepada firman Tuhan untuk bisa menyatakan bahwasanya berkat-Mu melimpah. Dan biarkanlah Tuhan pimpinan Roh Kudus-Mu dan bimbingan Roh Kudus-Mu mengajari di tengah-tengah keluarga ini untuk menyatakan kebenaran. Dan biarkan keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat Tuhan di tengah-tengah GKPA Parlagutan Medan Barat ini, yang tua, yang muda, yang anak-anak, serta yang simpatisan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap aktivitas pekerjaan mereka. Biarkanlah kesehatan daripada Tuhan menyertai mereka. Dan biarkanlah Tuhan melindungi mereka dalam setiap napas kehidupan mereka. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang memimpin kami ke dalam damai sejahtera. Dan juga Tuhan kami tidak luput berdoa untuk jemaat Tuhan yang datang dalam setiap ucapan syukur, perpuluhan dan persembahan bulanan. Biarkanlah Tuhan menyertai setiap persembahan yang mereka nyatakan kepada-Mu
dan biarkanlah setiap persembahan itu Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan biarkan Tuhan, Engkau juga menyertai mereka dengan kasih karunia daripada Tuhan untuk merasakan setiap berkat yang daripada Tuhan, perlindungan dan kesehatan. Kiranya Engkau sertai juga bagi mereka Tuhan, jemaat yang datang kepada-Mu menyatakan ucapan syukurnya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang menghadapi pergumulan kehidupan di dalam keluarga, bermasyarakat, di tengah-tengah negara, dan di tengah-tengah pekerjaan mereka Tuhan. Biarkanlah Tuhan menguatkan setiap hati mereka untuk bisa melewati pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadi perisai untuk menjadikan kami selalu benar akan firman Tuhan melewati setiap pergumulan kehidupan kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, terkhusus di GKPA Medan Barat ini, Engkau berkati kiranya Tuhan di dalam kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang menguatkan, memberikan kami kesabaran untuk melewati pergumulan ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan menopang kami, Engkau akan memegang kami untuk kami tidak jatuh ke dalam keberdosaan, tetapi biarkanlah kami setia di dalam kebenaran Tuhan untuk melewati setiap pergumulan. Tetapi kami percaya Engkau akan melindungi kami di dalam kesehatan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini masih dalam proses pemulihan ataupun sakit. Nyonya Sinaga Boru Panjaitan, Nyonya Julian Siregar Boru Marbun, Bapak Dr. Mangai Nasibuan, Bapak Abraham Nasution, Bapak Jeffrey Silitonga, Bapak BP Lubis, Nyonya Situa F. Matondang Boru Nenggolan, Joan Well Lubis, Bapak Osmar Sinaga. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka dengan kesetiaan Tuhan, karena kami percaya Engkaulah sumber kesehatan dan kehidupan kami. Tapi biarkanlah berkat-Mu mengalir di proses pemulihan mereka Tuhan. Obat yang mereka minum, biarkanlah Engkau yang memberkati Tuhan untuk memperoleh kesehatan total dan bisa kembali bersekutu kepada kami. Biarkan Tuhan yang memberkati setiap keluarga yang setia merawat saudara-saudari kami ini Tuhan. Jangan biarkan kelemahan iman menjadikan mereka mengambil jalan pintas, tapi kuatkanlah iman mereka Tuhan untuk tetap setia berpegang kepada kebenaran Tuhan saja dan melewati setiap proses pemulihan dan bisa kembali bersekutu bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami untuk setiap kebaikan Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau persiapkan hati kami Tuhan, ajari kami oleh Roh Kudus-Mu untuk bisa menerima firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu Pendeta Sri Boru Purba Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang menyertai pendeta ini Tuhan untuk bisa menguatkan iman kami melalui firman Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpinnya Tuhan, dan biarkanlah kebijaksanaan dan hikmat yang daripada Tuhan yang menyertainya Tuhan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu sehingga kebenaran firman-Mu itu dapat bertumbuh di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami berdoa untuk setiap kelemahan kami, kami berdoa untuk setiap keberdosaan kami Tuhan. Ampunilah kami dalam keberdosaan kami, dan biarkanlah kami tetap berpegang teguh akan kesetiaan kasih karunia Tuhan untuk menjadikan kami pewarta sukacita Tuhan dan menjadi pelita di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk Engkau pakai menyatakan kebenaran Tuhan. Dan hanya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur. Amin. Tapi gema jolo hata ni debata nagabe ojahan dihita laho palagut haulta
imana tersurat di Mazmur 50 ayat 23a. Sanga ise na mandok terima kasih bain haulna ido na pasangat kon au. Amin. Atong tapalagut mahaul tanah perjolo do na paduahon. Tapuji Tuhan dasian buku India Kola nomor 446. Kita berdoa. Damai yang dari surga, yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita untuk merenungkan dan melakukan setiap firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya akan membacakannya dari sini, 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketujuh. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua orang pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Kita sambut firman Tuhan lewat lagu pujian kita.
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Sri Apriani Gloria Borupurba. Saya Pendeta GKPS dan saat ini sedang melayani untuk tugas khusus di tim penginjilan Salam Kasih yang ada di Jalan Binjai. Saya juga sudah pernah tahun 2017 melayani di GKP Asih Pagimbar. Jadi kenapa saya juga punya stola ini, itu karena pemberian dari GKPA sendiri. Dan saya juga bersyukur karena pada saat ini saya bisa bersama-sama beribadah kembali dengan jemaat GKPA Parlagutan Medan Barat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari teks firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama-sama saat ini, kita mau belajar dari satu pribadi, satu tokoh, yaitu Timotius. Timotius adalah salah satu anak rohaninya Paulus. Kita sudah tahu ya, Paulus adalah seseorang yang memang dipersiapkan untuk melakukan penginjilan bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi. Nah, ketika Paulus sedang melayani di Efesus, dia memiliki anak rohani yang bernama Timotius. Timotius diajar, dibina, dididik dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang juga dilakukan oleh Paulus untuk jemaat di Efesus. Tapi ketika Paulus tahu bahwa jemaat Efesus sudah juga banyak mendengar tentang ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak lagi sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Paulus selama ini, dia meminta Timotius, anak rohaninya ini, supaya tinggal di Efesus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menasehati orang-orang yang sudah tidak lagi hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita bisa melihat pada ayat yang sebelumnya dari pasal ini, di sana dikatakan tugas Timotius. Inilah tugas Timotius. Sehingga Paulus mengangkat Timotius ini untuk melakukan tugas itu. Kenapa Timotius yang diangkat oleh Paulus? Karena Paulus sangat mengenal siapa itu Timotius. Timotius adalah murid yang memiliki hati yang tulus dan murni untuk melayani Tuhan. Kenapa Paulus bisa yakin seperti itu? Di pasal yang kedua, 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, di mana Paulus sudah banyak dididik oleh neneknya, bahkan juga ibunya, Louis dan Enike. Dia sudah mendapat pengajaran tentang firman yang benar sejak dia dari kecil. Dan iman yang dimiliki oleh nenek dan ibunya itulah yang membentuk Timotius menjadi pribadi yang memiliki hati iman yang tulus dan murni. Sehingga Paulus yakin bahwa walaupun Timotius masih muda, tapi dia mampu untuk menasehati. Dikatakan di sini ada dua orang. Pada ayat yang sebelumnya, ada dua orang yang dahulunya mereka juga giat untuk melayani Tuhan. Tetapi karena
Mereka menolak hati nurani yang murni itu, yaitu Himeneus dan Alexander, sehingga Timotius diminta Paulus untuk tinggal di Efesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, jika dikaitkan lagi dengan topik kita dalam minggu ini, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, khususnya dalam politik? Kita belajar dari nasihat Paulus kepada Timotius. Pada ayat yang pertama dikatakan, pertama-tama aku menasehatkan kamu. Kalimat ini menerangkan betapa dekatnya hubungan antara Paulus dan Timotius. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena Paulus memberi nasihat. Nah, biasanya orang yang berani memberi nasihat adalah dia yang dekat dengan kita. Contohnya orang tua kepada anaknya. Kemudian teman. Kalau kita punya teman yang berbuat jahat, kita pasti memberikan nasihat. Itu karena kedekatan. Itu bukti bahwa hubungan mereka sangat erat sekali. Sehingga Paulus memberikan nasihat pertama-tama kepada Timotius, yaitu naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, ada tiga hal bentuk doa yang dikatakan Paulus. Permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Ketiga bentuk doa ini berbeda. Permohonan itu adalah ungkapan di mana kita meminta kepada Tuhan untuk diri kita sendiri. Doa syafaat, biasanya ya kalau misalnya kita di gereja juga pasti ada bagian doa syafaat. Itu merupakan isi doa di mana kita mendoakan ada banyak hal di luar dari kita sendiri. Bangsa negara kita, kondisi kita yang sekarang ini, itu masuk ke dalam bagian doa syafaat. Lalu ucapan syukur, ini doa yang berisikan di mana kita diundang, diminta untuk terus-menerus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Paulus mengajarkan Timotius untuk terlebih dahulu menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada siapa? Untuk semua orang, yang pertama. Kemudian untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Untuk semua orang dan untuk raja-raja dan semua pembesar. Agar apa katanya di sana? Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Itulah yang baik. Jelas sekali, tidak perlu kita menafsirkan hal-hal yang lain dari teks kita ini. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, peran kita, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam politik adalah menaikkan doa. Doa yang bagaimana? Doa yang penuh permohonan, doa syafaat, bahkan juga doa ucapan syukur kita. Kita tidak bisa mampu. Saya tahu ya, kita tidak bisa mampu kalau kita tidak terjun ke dalam politik untuk mengubah sistem politik itu. Tapi tugas utama kita adalah kita banyak berdoa. Kebanyakan kita selama ini sebagai warga negara, sering sekali kita hanya terus mengeluh. Kenapa pemerintahan begini? Kenapa pejabat seperti ini? Kenapa begini? Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita tahu ada kekurangan yang dimiliki oleh pemerintahan kita, kita pergi ke kamar kita, kita berdoa untuk pemimpin kita. Minggu lalu kita memperingati Hari Reformasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, saya sangat bersyukur sekali karena ada sosok Martin Luther yang membawa pembaharuan bagi gereja. Kenapa? Karena Martin Luther punya disiplin doa yang sangat bagus sekali. Dan belum ada
bisa dikatakan bahkan saya sendiri juga memiliki disiplin doa yang sama seperti Martin Luther. Keunikan dari Martin Luther ini, sebelum dia menempelkan 59 dalil yang menyatakan kebenaran dari firman Tuhan ini, dia terlebih dahulu melakukan doa 3 jam di ruang bawah tanah rumahnya. 3 jam Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelum dia menempelkan dalil kebenaran yang sudah dia gumuli dari firman Tuhan ini, dia terlebih dahulu berdoa, bergumul. Tuhan, aku mau menyatakan kebenaran ini. Tuhan, berikan keberanian kepadaku untuk membuat perubahan bagi gereja ini. Saat dia bergumul dalam doa, Roh Tuhan menggerakkan dia untuk bertindak. Inilah prinsip yang harus dimiliki orang Kristen. Kalau kita mendoakan pemerintahan kita dan Tuhan menginginkan kita untuk diam dan berdoa terus, lakukanlah itu. Ketika kita sudah berdoa dan dalam diri kita ada dorongan untuk membuat tindakan-tindakan, maka bertindaklah. Supaya semuanya itu mendatangkan damai sejahtera. Tapi kalau kita bertindak, namun kita melakukannya tidak di dalam doa, maka itulah yang menimbulkan perpecahan, perselisihan di tengah-tengah perpolitikan bangsa kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat dengan berdasarkan kepada firman Tuhan. Paulus pun mengingatkan Timotius, sebelum dia menasehati orang-orang yang tidak lagi memiliki hati yang murni untuk melayani Tuhan, Paulus mengatakan, naikkanlah doa bagi mereka. Selain menaikkan doa, apalagi yang dinasehati oleh Paulus kepada Timotius? Kita bisa melihat dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7, di mana Paulus menjelaskan tentang peranannya. Peranan yang pertama, dia adalah pemberita dan rasul. Pemberita dan rasul ini untuk bangsa Yahudi. Peranan yang kedua, dia sebagai pengajar. Pengajar untuk siapa? Orang-orang bukan Yahudi. Jadi Paulus tidak hanya memberitakan kepada orang-orang Yahudi saja, tetapi bukan Yahudi juga. Dia sebagai pengajar. Lalu apa isi pemberitaannya? Isi pemberitaannya adalah di ayat yang 5 sampai 6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Inilah kesaksian itu, bahwa Allah itu Esa dan Esa pula dia yang diutus, yaitu Yesus Kristus. Lalu lewat ayat ini, apa peranan dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen di dalam perpolitikan? Kalau kita mengenal orang-orang yang sudah terjun dalam dunia politik, mari kita saksikan tentang kebesaran Allah itu. Ingatkan mereka. Mereka ada di dalam dunia perpolitikan untuk memuliakan Allah. Mungkin di antara kita ada yang punya teman, keluarga yang sedang terjun di dalam dunia politik ya. Nah, tugas kita, peran kita mengingatkan teman, saudara, keluarga kita itu supaya ingatlah kepada pencipta. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, saya mengimani setiap orang yang sudah mengenal Allah, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya,
sedikit pun tidak akan berani untuk mengotori perpolitikan itu. Pasti dia akan dengan hati yang murni, sama seperti Timotius ya, memiliki hati yang murni untuk membawa ketentraman, kenyamanan, seperti yang dikatakan dalam nats kita ini, kenyamanan, ketentraman bagi masyarakatnya, bagi warganya. Tugas kita, peranan kita, kita sampaikan kepada mereka supaya mereka bekerja di dalam takut akan Tuhan. Setiap orang yang melakukan tindakan perpolitikan di dalam takut akan Tuhan pasti akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Di luar daripada itu, berarti dia orang-orang yang belum mengenal siapa itu Tuhan. Sederhana saja kita lihat. Orang yang hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri, mereka adalah orang-orang yang belum mengenal siapa itu Allah. Siapa itu Yesus? Mereka belum hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi bagi setiap orang yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan kebohongan kecil saja pun, pasti hatinya sudah mulai gelisah. Melakukan tindakan yang tidak sesuai, yang mungkin tidak pernah dia lakukan sekalipun, dia pasti sudah gemetaran. Karena apa? Karena Roh Kudus yang di dalam dirinya itu mengingatkan dia bahwa tindakan itu adalah dosa dan itu tidak bisa dilakukan. Ada alarm di dalam hidup kita yang mengingatkan kita. Orang-orang yang sudah hidup di dalam firman Tuhan pasti akan ketakutan untuk melakukan dosa. Jadi orang-orang yang hidup di luar dari firman Tuhan, mereka sudah biasa dan itu adalah gaya hidupnya. Jadi tugas kita, peranan kita, yang pertama adalah kita bukan terus-menerus mengeluh dengan kekurangan yang terjadi di dunia perpolitikan. Karena sesungguhnya perpolitikan itu pun cara Tuhan untuk menjaga ketertiban bangsa. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita ingat peristiwa Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa adalah pemimpin pada saat itu. Hanya Musa sendiri yang memimpin. Tidak ada pemimpin-pemimpin lainnya di tengah-tengah suku itu. Tapi ketika mertuanya datang memberikan nasihat kepadanya. Aduh Musa, lelah sekalilah kau terus mengurus bangsa ini. Angkatlah satu orang yang memimpin setiap suku dari 12 suku bangsa Israel ini. Ketika ada masalah di tengah-tengah suku itu, pemimpin inilah menyelesaikan. Tapi ketika masalah itu besar dan tidak dapat diselesaikan, barulah kau menyelesaikannya. Apa yang terjadi di tengah-tengah pemerintahan kita ini, sebenarnya itu pun berlandaskan dari firman Tuhan. Dan itu pun berkenan di hadapan Tuhan, agar menjaga ketertiban semua warga negara. Itulah fungsinya ternyata. Makanya setiap partai politik mengusungkan satu calon. Kalau sudah mengusungkan satu calon, maka tugas kita lah mendoakan calon itu. Supaya apa? Supaya dia memimpin bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi dia memimpin untuk kesejahteraan warga bangsa negaranya. Nah, saya melihat hal yang sederhana yang bisa kita lakukan lewat firman Tuhan ini. Dan sebenarnya itu bisa kita lakukan. Tapi sering sekali kita abaikan. Pertama-tama nasihat Paulus untuk Timotius juga ditujukan kepada kita. Yang hadir, yang duduk di sini, bahkan juga yang sedang menonton lewat live streaming. Kita diminta memiliki tanggung jawab dan peranan sebagai orang Kristen. Untuk terlebih dahulu menaikkan
doa permohonan, doa syafaat, dan doa ucapan syukur. Permohonan kita berdoa supaya keadaan perpolitikan kita dipulihkan oleh Tuhan. Doa syafaat kita berdoa untuk para pemimpin pemerintah supaya memimpin di dalam takut akan Tuhan. Ucapan syukur kita bersyukur karena bangsa kita masih tetap senantiasa diberkati Tuhan. Masih tetap kita bisa mengalami kemerdekaan, tidak ada lagi dijajah. Itulah salah satu bentuk ucapan syukur kita. Lalu peranan kita yang kedua, kita mengingatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang bergelut dalam dunia perpolitikan, supaya mereka mengingat siapa penciptanya, agar mereka bertindak dan melakukan tugasnya di dalam takut akan Tuhan. Saya ingat dengan sebuah syair lagu pujian yang mengatakan seperti ini, jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Sama seperti Timotius yang memiliki hati yang tulus murni, biarlah kita juga tidak menolak hati yang tulus murni itu untuk mendoakan bangsa kita, untuk mendoakan para pemimpin kita, untuk mendoakan kondisi perpolitikan di bangsa kita. Dan kita mengingatkan kepada mereka yang duduk di perpolitikan supaya mengingat Allah itu Esa. Esa juga Dia yang diutus oleh-Nya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini lewat lagu pujian kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami memuliakan Engkau pada saat ini ya Tuhan. Dengan kemahakuasaan-Mu Engkau mampu untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mampu kami lakukan. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali meneguhkan kami untuk mengambil sikap, tanggung jawab, peranan kami di dalam politik bangsa kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan juga sedang bekerja dan berkarya bagi perpolitikan bangsa kami. Engkau tahu ada yang kurang di dalamnya, tapi Engkau menuntun kami, mengajari kami. Peranan kami sebagai orang Kristen, haruslah kami terlebih dahulu menaikkan doa permohonan, doa syafaat, bahkan ucapan syukur kami ya Tuhan untuk para pemimpin pemerintahan kami, supaya mereka bertindak, supaya mereka bekerja di dalam takut akan Tuhan. Dan pada saat ini kami bersatu hati, kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau menjadikan kami bait suci-Mu. Engkau menjadikan kami mesbah doamu bagi keselamatan bangsa kami. Seluruh warga negara, bahkan semua orang yang ada di dunia ini ya Tuhan. Dalam setiap negara-negara yang pada saat ini juga mengalami masa-masa COVID, masa-masa pandemi. Tapi kami mau bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan.
Peristiwa ini mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami harus kembali memandang kepada Tuhan. Kami manusia yang lemah, tetapi kami tahu dan sadar bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan pada saat ini hamba berdoa ya Tuhan, untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang mengikuti ibadah di dalam gereja ini, bahkan juga lewat live streaming. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati kami ya Tuhan, menjaga kami, supaya kami tetap terpelihara di dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Agar kami juga mampu untuk menjaga kesehatan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan kami juga bisa Tuhan pakai lagi untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran Tuhan. Mengingatkan saudara-saudara kami, teman-teman keluarga kami, kepada Engkau pencipta kami. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Pulihkan kondisi kami pada saat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya karya Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kami. Dan jaga kami, supaya kami tetap beriman kepada Tuhan. Supaya kami tetap mengakui kesaksian, menyatakan kebenaran Tuhan bagi orang-orang yang belum pernah mendengar tentang kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Dengan kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Dan melalui nama Yesus Kristus kami memuliakan nama-Mu. Amin. Labut mahaulta marende mahita. Tapasahat mahaul taon tu debata asto dipasu-pasu martangi yang mahita. Ale debata amanami na dibadua ginjang. Hodo haroroan ni sude silehen-lehen na denggan dohot silua na sanggam. Hami pasahat masian na nilehen mi tu hami gabe haul nami tuho. Sai jagit mai gabe uap na huskus di adopanmu.
pasu-pasu mai jana jagahon acohami pargunahon haulon laho petimbulhon harajaanmu di tonga-tongani perlagutanmu dohot di portibion sayukap marohanami markite-kite tondimu asomurhami tanda si lehen-lehen mi tuhami asomuringgas hami mandokon terima kasih tuho markite-ite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Masuk kami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahami sian pamamu. Ibain ho dena puna rejaja, doho tagogo, doho tasana amin. Tajagit ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata ama ho. Disondangkon Tuhan debata ama bohina tuho, jana asima rohana midaho. Diadopkon Tuhan debata mabohina tuho, jana dipasaur madamena tuton dimbi. Amen. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna.